Selamat datang di mini series protokol komunikasi real time. Mini series ini terdiri tiga video, yaitu arsitektur peer to peer, evolusi protokol HTTP, dan juga protokol WebSocket dan WebRTC. Kali ini kita di video kedua mengenai evolusi protokol HTTP. Jadi HTTP ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransmisikan atau mentransmisikan, mentransfer file berupa hypertext. Bisa berupa teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Ini merupakan protokol yang terdapat pada application layer, layer kedua, yang terkait sekali dengan aplikasi web. Nah, protokol ini banyak digunakan untuk model arsitektur client-server tentu saja. Walaupun tidak tidak terbatas, dan ini juga dapat digunakan dimodifikasi untuk berkomunikasi dalam arsitektur peer-to-peer. Okay dalam konteks ini kita fokus ke model arsitektur client-server yang menggunakan HTTP dalam konteks aplikasi web. Client yang berperan dalam protokol ini adalah browser yang mengirimkan request dan dia juga akan menerima response dari web server. Sementara tentu saja server adalah pihak yang akan mengirimkan file yang menerima request dari dari client dengan menggunakan protokol HTTP. Kalau kita lihat ilustrasinya, oke. Okay sebuah klien mengirimkan request ke server, server membalas. Begitupun kalau misalkan kliennya berupa berupa handphone ataupun device yang lain, selama masih ada browser yang bisa diinstal. Oke, okay. nah HTTP protokol ini menggunakan protokol transport layer yang disebut sebagai TCP (Transmission Control Protocol). Jadi proses prosedur penginisiasian HTTP akan dilakukan sebagai berikut klien menginisiasi koneksi TCP, membuat socket ke server, ter biasanya digunakan port 80 apabila HTTP dan 443 apabila HTTPS. Kemudian server meng-accept TCP connection dari klien, kemudian barulah terjadi pertukaran pesan HTTP di antara keduanya. Setelah semuanya selesai, koneksi akan diputus. Nah, perlu diingat, HTTP bersifat stateless artinya apa? Server tidak memaintain informasi apapun jadi cuma sekali jalan selesai, balas selesai. Tidak ada state yang disimpan. Nah, di luar itu, kalau misalkan kita membahas protokol yang bersifat stateful atau memaintain state, ini membutuhkan mekanisme yang cukup kompleks, apalagi melibatkan internet. Kenapa? Karena history dari setiap request harus dicatat, dan apabila ada server atau client yang crash, maka state yang berlaku pada saat client server tersebut mengalami crash itu akan sulit untuk direkonsiliasi. Oke. Lanjut ke topik berikutnya yaitu koneksi HTTP. Terdapat dua jenis koneksi HTTP. Yang pertama disebut sebagai non persistent, yang kedua adalah persistent. Bedanya apa? Pada non persistent HTTP, setiap kali satu koneksi TCP dibuka untuk HTTP ini, maka hanya dapat dikirim satu objek saja. Sehingga apabila ada browser yang meminta lebih dari satu objek dibutuhkan lebih dari satu TCP connection dan HTTP connection, tentu saja. Lawannya adalah persistent HTTP. Untuk satu koneksi TCP yang dibuka, dia dapat mengirimkan multiple objek selama dilakukan atau di request oleh klien yang sama. Nah, sehingga untuk satu koneksi yang dibuka bisa dikirimkan lebih dari satu objek kita lihat ilustrasinya non persistent HTTP. Ya, jadi pertama HTTP menginisiasi TCP connection ke server, kemudian server mengaccept inisiasi tersebut. Setelah itu klien mengirimkan request message, server kemudian membalas, merespon dengan file yang diminta. Setelah itu selesai, close connection. Jadi satu koneksi hanya digunakan untuk merequest satu dan merespon satu. Apabila ada lebih dari objek, satu objek yang diminta, maka dia harus klien harus mengulang kembali proses satu sampai dengan empat. Nah, dengan demikian dalam konteks response time, non persistent HTTP itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, waktu response time biasanya direpresentasikan dengan RTT. Round trip time, yang definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket untuk travel dari klien ke server dan klien lagi, sampai balik lagi ke tempat awal. Itu disebut satu RTT. Okay. Dalam konteks ini, kita coba hitung HTTP response time per objek. Jadi untuk satu objek, berapakah HTTP response time yang dibutuhkan? Berapa RTT yang dibutuhkan? Dalam non-persistent HTTP, response time-nya adalah 2 RTT plus file transmission time. Kenapa? Karena ada satu RTT untuk initiate TCP connection, satu RTT digunakan untuk request dan respond objek dan transmission time-nya itu sendiri. Jadinya dua RTT plus file transmission time. Kita coba bandingkan dengan persistent HTTP yang tidak perlu membuka koneksi untuk setiap objek karena satu koneksi bisa digunakan untuk mengirimkan multiple objek. Oke, dalam non-persistent HTTP dia hanya membutuh uh, non, isunya adalah dia membutuhkan dua RTT untuk satu objek. Jadi kalau ada lima objek kalikan dua saja, begitu ya sepuluh RTT. Kemudian ada juga isu OS, overhead untuk setiap TCP connection. Ini adalah isu-isu yang muncul dalam HTTP. Untuk mempercepat dalam non persistent karena problem yang tadi, maka diperlukan multiple parallel TCP connection. Karena ingat, satu connection hanya bisa untuk satu satu sangat problematik begitu ya. Nah, isu ini di solve dalam persistent HTTP. Jadi non persistent HTTP itu adalah HTTP versi 1.0, kemudian persistent HTTP adalah versi 1.1, HTTP 1.1. Server tidak akan menutup koneksi selama klien yang meminta merequest masih klien yang sama. Sehingga untuk berapapun jumlah objek yang dibutuhkan, dia hanya membutuhkan satu RTT untuk initiate TCP connection plus berapapun jumlah objek. Satu objek tentu saja membutuhkan satu RTT. Tapi jadinya tidak perlu dikali dua, tapi jumlah objek plus satu RTT untuk inisiatif TCP connection. Gitu. Nah, dengan mekanisme ini, waktu responsanya bisa di sampai setahun. Oke. Nah, itu sedikit sejarah dari HTTP 1.0 non-persistent ke HTTP 1.1 persistent. Kemudian HTTP berkembang lagi menjadi HTTP2. Nah, jadi tentu saja karena A dikembangkan menjadi HTTP2 karena ada isu di 1.1. Sekilas tadi kita sudah membahas HTTP 1.1, sudah banyak sekali perbaikan dari 1.0, tapi ternyata masih punya masalah. Nah, Oke, okay, jadi apa sih e, keunggulan HTTP 1.1 sudah ada multiple objek begitu ya untuk satu TCP connection. Kemudian ada pipeline, mekanisme pipeline instead of parallel untuk satu satu TCP connection. Nah, tapi muncul problem yaitu ketika melakukan meng menghandle beberapa request dari klien, server akan merespon berdasarkan prinsip FCFS. Mungkin kalau kalian sudah belajar materi FCFS sebelumnya, salah satu isu yang muncul dalam FCFS adalah kemungkinan adanya head of line blocking. Ketika apa? Ketika ada objek besar yang diminta di awal dan diikuti dengan permintaan objek-objek yang kecil. Objek yang besar akan melakukan blocking karena dia membutuhkan waktu yang sangat banyak sehingga objek-objek yang kecilnya jadi tertunda. Padahal objek yang kecil seharusnya bisa dikirim duluan begitu kan karena ukurannya kecil, bisa cepat selesai. Nah, ini adalah isu di HTTP/1.1 dan coba dihandle dengan HTTP 2 dengan cara mengubah mekanisme scheduling ketika melayani request dari klien. Oke. Okay. Jadi kebanyakan apa namanya propertinya tidak berubah, yang berubah adalah mekanisme handling tasknya begitu ya. Instead of FCFS, HTTP 2 menggunakan mekanisme yang lain sedikit yang berbeda. Okay. Dia mendivide, membagi-bagi objek menjadi frame-frame yang kecil. Basically, kalau kalian pernah dengar, nama algoritmanya adalah round robin yang memanfaatkan time quantum atau yang disini disebut sebagai frames. Begitu ya. Kita lihat ilustrasinya. Jadi, ketika 1.1, proses FCFS itu akan bermasalah ketika O1 ukurannya sangat besar. O2, O3, dan O4 cukup kecil. Sehingga O1 melakukan blocking terhadap O2, O3, dan O4. Dalam HTTP 2, mekanisme ini diubah. Sehingga kita lihat O1 dipecah-pecah menjadi frame yang lebih kecil atau disebut juga time quantum. Kemudian, mekanismenya menjadi round robin di mana dilakukan per frame yang kecil secara bergantian. Jadi pertama kirim ini, kirim 2, 3 4 baru balik lagi objek 1 sampai selesai. Sehingga tidak ada HOL blocking pada HTTP2. Nah, ini adalah improvement yang dilakukan dari HTTP2 dari sebelumnya 1.1. Menariknya, 5 tahun terakhir dikembangkan pula HTTP3. Nah, ini perubahan yang cukup signifikan. Jadi, apa saja sih isu di HTTP2 yang coba ditackle oleh HTTP3? Oke, jadi, HTTP2 itu masih sama menggunakan TCP Connection. Problem menjadi TCP Connection adalah dia adalah protokol transport layer yang cukup birokratis. Kenapa? Karena punya banyak sekali services mulai dari liable, uh, transfer, kemudian red uh, transmission, dan lain sebagainya. Mekanisme mekanisme ini pada satu sisi sangat baik, tapi di sisi lain yang lain menghambat, memperlambat proses transmisi. Nah, pada HTTP 3. Terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan mengubah transport layer protokol yang digunakan dari TCP menjadi UDP. UDP adalah protokol yang tidak se TCP, best effort, no frill, tidak peduli, begitu ya, tetapi sangat cepat. Nah, karena itu, digunakan protokol UDP untuk mempercepat transmisi, tapi berarti services yang diserang oleh TCP menjadi tidak ada begitu kan? Nah oleh karena itu, developer Quick Quick UDP Internet Connection yang menjadi basis HTTP 3.0 mengimplementasikan service-service yang awalnya disediakan oleh TCP di on top of UDP, jadi di embed dalam protokol Quick Quick UDP Internet Connection. Oke, jadi kita lihat ini mekanisme yang lemah HTTP 2 bawahnya TCP. Tapi dua TLS TCP/IP sekarang menjadi seperti ini. Backbone-nya adalah UDP di atas jadi ya diimplementasi yang disebut sebagai Quick. Ini adalah services yang service yang menghandle service-service yang disediakan oleh TCP sebelumnya. Ini adalah RTP. 3. Ya, ini akan dibahas lebih lanjut kalau kalian mempelajari topik mengenai reliable data transfer, error control, connection control, dan sebagainya. Ya, jadi ini ini adalah service-service error and connection kalau adalah service yang disediakan oleh TCP sebelumnya, tapi tidak disediakan oleh UDP, karenanya harus diimplementasi pada Quick. Demikian juga connection establishment dan lain sebagainya. Nah, ini sekilas kita berakhir, berlanjut ke ilustrasi perbedaan yang sangat penting dalam konteks Quick. Oke, pertama connection establishment pada pada saat HTTP uh, menggunakan TCP, terutama yang memanfaatkan HTTPS ada TLS, maka diperlukan TCP handshake, TCP handshake satu, kemudian ada TLS handshake, jadi dua RTT untuk mengestablish connection. Sementara pada Quick cukup diperlukan satu RTT saja. Kenapa? Karena security sudah diimplementasi dalam Quick. Kemudian connection uh, management reliable data transfer sudah diimplementasikan dalam quick juga. Jadi dua tahapan yang dilakukan sebelumnya tidak perlu lagi, hanya cukup satu saja. Apalagi yang berbeda? Nah, proses paralelism pada quick sedikit berbeda. Kita lihat ilustrasinya. Ini HTTP 1.1. Ingat tadi, HTTP 1.1 ada hold blocking, HTTP, HTTP 2 tentu saja tidak ada hole blocking, plus satu hal yang sangat penting kita lihat. Oke, ketika dikirim, yang muncul masalah adalah ketika ada error misalnya. Ketika ada error, pesan harus betul-betul sampai dulu sebelum pesan yang lain dapat dikirim. Barulah dikirim. Kenapa? Karena hambat, karena ada error pada pesan yang nomor dua. Sementara pada quick tidak seperti itu. Apabila pesan dua mengalami error, pesan tiga dapat dikirim tidak harus menunggu pesan dua selesai. Nah, mengapa? Karena mekanisme reliable data transfer yang ada pada HTTP sebelumnya itu diimplementasikan di level transport layer, sementara di sini diimplementasikan di level application Itu sekilas sejarah dari protokol HTTP mulai dari 1.0, 1.1, 2, dan yang paling baru 3. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang ketiga mengenai WebSocket dan WebRTC.